Masih dari Jogja, pemirsa, Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan gelar Job Fair dan Expo Kewirausahaan yang bertempat di Hall Lantai 1 Kampus Utama UAD. Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan menggelar Job Fair dan Expo Kewirausahaan. Job Fair dimaksudkan bagi lulusan UAD dan umum agar mendapatkan pekerjaan, sedangkan Expo Kewirausahaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan entrepreneurship. Job Fair UAD diikuti sejumlah perusahaan yang menjadi mitra UAD, dan Expo Kewirausahaan diikuti 18 tim dari 7 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Dalam kesempatan ini juga dilakukan peresmian sistem integrasi kampus alumni industri dan instansi atau yang dikenal dengan Sikali. Sikali merupakan sarana bagi mahasiswa dan alumni untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja industri atau instansi. Diselenggarakan insyaallah 2 tahun sekali. Namun demikian yang mengiringi Job Fair ini banyak sekali. Ada 7 mereka. Yang pertama Job Fair dan Expo itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti kami mohonkan Pak Rektor juga meluncurkan Sikali, sistem integrasi kampus alumni industri dan instansi. Kemudian ketiga Expo Kewirausahaan dari perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Dan pada kali ini untuk Expo diikuti 18 tim ya. Dari 1, 2, 3, 4, sekitar 7 perguruan tinggi. Selanjutnya, Rektor Universitas Ahmad Dahlan Muklas menyampaikan kompetensi-kompetensi yang telah dikembangkan seperti soft skill, kepemimpinan dan kewirausahaan ini akan sangat baik jika dikomparasikan dengan kompetensi-kompetensi lainnya yang berhubungan dengan skill di dunia pekerjaan. Bidang usaha muda itu adalah bidang usaha yang sukses di segala bidang, ya. Tidak hanya usahanya yang sukses, tapi juga di sisi akademiknya. Nah, kompetensi-kompetensi yang sudah dibekalkan, ya, saya kira ini sudah cukup baik, ada soft skill, kemudian juga ada kepemimpinan, kewirausahaan. Dan ini nanti akan sangat baik kalau dikomplementasikan dengan kompetensi-kompetensi lain yang berhubungan dengan skill yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan atau employability skill. Perusahaan-perusahaan kita itu tidak cukup hanya IP yang tinggi. El Mariana, Aslo Saptono memberitakan dari Yogyakarta.